Cheated. Aku yang makan, kau yang tercekik. Assalamualaikum, Syed Nation. Wah, hari ni seperti permintaan korang, so aku pakai pakaian serba hitam daripada Bangsawan. So, kat depan aku ni adalah menu baru daripada McD, iaitu Sweet Chili Fish Burger serta tepi ni juga dia punya menu yang lama, cuma dia tambahkan double. Aku sebenarnya memang tak pernah makan yang McD punya fish punya burger serta dia punya strawberry custard pie. Dah hujannya sekali, aku sedikit geram. Sepertinya aku nak ambil yang shake tu tau, shaker tambah RM1, tapi aku lupa. Tak tahu kenapa bila aku dekat motor aku teringat benda tu. So kita redo, maybe aku akan buat next. Lagipun benda tu adalah comeback menu yang lama punya yang spicy tu. Aku seriously dah tak sabar nak makan. Kita mula dengan dia punya sweet chili, okay? So korang punya first bite. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak yang sedang menonton video aku ni adalah perokok tegar? Sila angkat tangan sikit. Korang pernah terfikir tak kenapa susahnya berhenti merokok? Tapi korang yang risau, Bangsawan ada jawapan dia yang ini. Sebab Bangsawan dah banyak bantu golongan perokok tegar di luar sana dengan hanya menggunakan flavour daripada Bangsawan. So, mulai kita join kempen berhenti merokok dengan hashtag quit now, okay? Sama makan. Okay, bagi aku dia punya sweet chili dia aku sangat-sangat suka. Sebab dia punya feeling dia macam engkau makan Thai sauce tau. Cuma dia lebih sikit extra pedas dia, membuatkan rasa dia lain sikit. Memang sebab ada sayur ni kot. Tapi aku tak faham kenapa untuk sayur McD memang selalu tak fresh. Kalau kau pernah tengok macam Burger King ke atau another brands ke, dia punya sayur dia memang segedebuk yang fresh gila. Kalau macam ni, yang ni kau tahu ada punya sayuran ni, semuanya jenis yang layu-layu. Tapi apakah daya, rasa dia still sedap. Dia punya spicy dia memang lebih daripada jangkauan aku. Sebab selain juga kita sebut spicy, confirm takkan spicy. Dia akan lebih manis-manis sebab nama dia pun the sweet kan. Tapi seriously, ni memang rasa pedas dia yang sangat-sangat sedap. Enjoy kita makan. Aku memang sangat-sangat suka. Kalau kau tanya aku nak repeat ke tak nak burger ni, yes, aku akan repeat. Cuma harga dia sedikit mahal, dah RM3.90. Yang macam aku ni, aku beli ala kad. Aku letak tadi macam kat depan, harga dia RM5.99. Better aku ambil spicy macam kat deluxe lah. Tapi aku rasa ni sangat-sangat sedap tau, dia punya menu ni. So, kita akan cuba dia punya strawberry custard. Kita tengok isi dalam ni, okay? Cuba, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya custard dia memang betul-betul terasa sebab custard kan rasa masam-masam manis ni kan. Tapi seriously, dia tak boleh lawan aku punya salted coklat yang aku suka sebelum ni. Kenapa dia tak nak datang balik lah? Kalau Mac dia tengok video aku ni, please lah bawa balik semula salted caramel coklat tu yang sebelah-sebelah tu. Itu sedap gila weh. Aku dah makan tu 10 ke 20 weh. Oh ya, aku lupa nak beritahu. Yang ni,
Sweet chili dia pakai bun apa, McChicken Deluxe. Aku tak tahu lah rasa dia macam mana ni, legit ke tak. Sebab aku tak pernah makan. Dan majority semua menu dia memang aku letak sweet chili. Sebab dia tak ada sos pun dalam dia. Mayo je. Nampak tertarik kan? Korang pun jangan terlio juga ah, macam aku. Dan terus beli juga. Bismillahirrahmanirrahim. Masamnya mayo dia. Dia mengingatkan aku dekat apa kan sos dia. Masam juga ya punya salted ya. Alamak, nampak buruk pada atas dia. Buruk kan? Tak payah letak. Kita celup je lah. Weh, serius weh, ni sedap gila. Kalau kau cicah dengan coklat atau strawberry, aku tak tahu, soalnya aku cicah dengan coklat dia. Kalau coklat tu dia akan rasa sedap-sedap dan manis. Soalnya ni dia rasa sedap-sedap masin. Kalau soalnya fry ni kan kena ada masin-masin kan. Serius sedap gila, aku tak tipu. Thank you.
Aku lupa episode tadi, kalau kau beli yang dia punya set combo daripada apps, harga RM5.90 tu, kau akan dapat air mac freeze. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, video selepas ini saja untuk review produk baru daripada MACD ni. Korang juga jangan lupa tekan button like and subscribe ya. Serta tekan juga button bell notification dekat sebelah button subscribe tu untuk jadi aku punya Shield Nation. Dan ya, bye. Assalamualaikum. Aku geram sambil minum air ni. Sebab MACD ni dia masih keras. Nak sedut pun payah.